mereka juga bisa matikan. Nah, ini saya dulu pernah juga kondektur kaki laut mata-mata. Jadi sekolah SMA kalau kita tidak ada uang, berarti kita jalan kaki dari Altodong sampai di Yokan. Nah, setelah itu pulang sekolah juga nanti jalan kaki pulang. Kalau mulai taksi berarti ya malam harus. Bincang santai bersama Orideko Riano Burdam, mantan kondektur taksi laut dan buruh pelabuhan yang kini jadi wakil Bupati Raja Ampat. Halo YouTubers, saya Kakak Welem, kembali lagi jumpa di program Bisa. Bincang santai bersama Kakak Welem. Bisa. Bincang inspiratif, santai, dan asik. Bersama dengan saya saat ini, yang dengan hormat saya sapa Bapak Orideko Riano Burdam. Beliau adalah wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat. Saya sapa Kakak Ori. Apa kabar? Baik. Malam. Sehat ya? Sehat selalu. Puji Tuhan. Kakak 2023 ini saya lihat kakak fresh ya. Segar. Kakak dalam program Bisa ini kita akan berbincang-bincang santai. Dalam perbincangan ini mungkin kita bisa tanya jawab, tanya kakak menjawab seputar kehidupan pribadi kakak Ori. Nah, ada yang sudah kenal kakak, tetapi juga mungkin banyak yang belum tahu siapa itu kakak Ori. Mungkin pada kesempatan bincang santai ini, kita bisa cerita sedikit terkait dengan profil pribadi kakak Ori. Silakan kakak. Baik, terima kasih. Saya ini anak ayau dari utara, dari Lowegeo. Raja Ampat Utara ya? Raja Ampat Utara. Buat dari sana. Lalu orang tua ini ya zaman-zaman itu ya sorong dari kerja. Tahun berapa juga? Kasih kita tahun 50-an. Tahun 50-an. Sampai di Sorong, dan saya ini lahirlah di Sorong tapi di Pulau Dom. Lahir di Pulau Dom? Ya. Yang lo anyut-anyut yang di depan Sorong itu. Lahir di Dom dan masa kecilnya di Dom sampai besarnya di Dom juga. Berarti kakak mulai bersekolah sejak anak-anak di Dom, sampai dengan dewasa. SD di Dom, mulai dari TK di Dom, SD di Dom, SMA di Sorong tapi tinggalnya di Dom, jadi pagi ke Sorong sekolah, di siang pulang. Oke, itu saya sekolah SD di SD Misi Dom ya, SD Setelah Maris Dom, SD YPPK Setelah Maris Dom, 6 tahun di situ. Lalu lulus dari SD Misi ini, lanjut di SMP Negeri 1 Salawati Dom. Setelah lulus lagi dari SMP, sekolah di SMA, SMA YPK 1. SMA YPK 1 Sorong. Sorong. Belakang Yohan. Belakang Yohan. Gitu. Jadi masa kecil-kecil saya itu semua selalu di Dom. Kalau saya di Dom dulu, mereka panggil Deko. Deko? Ya. Nama Deko ini yang biasa. Nah, setelah saya kerja, baru nama Orin muncul. Tapi saya paling terkenalnya di nama Deko saja. Ada orang datang cari-cari nama Ori, kadang-kadang juga bingung. Kalau nama Deko, kalau sampai di keluarga, di rumah, oh ini orang Dom. Itu pasti tahu, namun tahu nama Deko. Setelah kerja baru nama Ori populer. Berarti kalau orang yang sapa kata Ori, berarti itu dari kalangan pemerintahan. Karena itu terkenal waktu mulai kerja. Ya. Kalau yang panggil Deko, berarti itu antara keluarga atau anak-anak Dom. Teman kuliah juga dan biasanya panggil Deko juga. Tapi kakak sendiri mana yang lebih kakak suka, kalau dipanggil Ori kah atau Deko? Saya dua-dua. Dua-dua. Karena dia dua-dua itu nyakir nama tinggal disambung Ori, saja. Deko. Ya. Tinggal disambung saja. Saya dulu sekolah di. Tapi kayaknya lebih keren apa Deko ya?
Ya kalau nama Deko ini kan sebenarnya nama terbawa dari kecil sampai besar. Nah, seperti itu. Jadi biasanya anak yang panggil Deko berarti di rumah tahu ini. Teman-teman masa kecil. Dan itu juga membawa kakak sendiri kepada memori-memori masa kecil. Nah, saya kecil, waktu mendaftar sekolah, saya kemarin dulu cerita-cerita dengan rekan-rekan pengasuh, mereka datang bicara masalah. PAUD anak sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu datang ketemu dengan Ori. Jadi saya cerita sama mereka, saya sampaikan bahwa saya ini masuk SD, tapi saya tahu baca itu dari sekolah minggu. Kan dari mulai tahu baca pertama kali itu waktu di sekolah minggu. Sekolah minggu di kita, pengasuh di kita harus bagaimana caranya kita bisa hafal ayat-ayat di Alkitab. Akhirnya itu dia untuk kita harus mengerti. Ada guru sekolah minggu atau pengasuh yang mungkin kakak masih nyalip nama sampai sekarang? Saya punya guru-guru sekolah minggu sudah almarhum semua. Tapi teman-teman sekolah minggu masih ada. Ibu Regina Savia yang di Dom masih ada banyak-banyak. Itu teman-teman sudah pengasuh. Ya, mereka sekarang di jaga pengasuh. Kami sekolah minggu dari SD, SMP, sampai SMA, kami masih sekolah minggu. Itu. Saya pun masa-masa waktu di Dom, lalu masih masa pindah-pindah SMP, SMA. Saya SMA, saya punya orang tua ini kerja di navigasi. Mereka kadang-kadang di kapal, kadang juga di tugas pulau-pulau. Nah, jadi seperti beberapa hari ini, kadang-kadang biasa dia bilang, biasa jalan terus, kenapa tidak pergi? Saya menjawab orang, saya diam, saya terus suka duka juga pernah jadi kondektur di taksi laut. Kalau sekolah sore malah penjala taksi laut. Nah, seperti itu. Sampai jam 2, jam 3, pulang. Juga untuk bagaimana supaya kita bisa dapat cikram-cikram pakai naik taksi. Kalau tidak naik taksi, berarti itu jalan kaki. Itu yang membuat kakak selalu kalau perjalanan dinas mungkin selalu menggunakan laut. Kita harus juga ingat mereka supaya ada rezeki bagi-bagi juga sama mereka. Tapi juga apa mengingat mengenang masa-masa kecil. Ya, sambil mengingat. Karena pernah jadi kinet atau konduktor taksi laut. Ya. Jadi kenapa ya ada rezeki bagi-bagi mereka juga supaya mereka juga bisa. Karena ini saya dulu pernah juga konduktor taksi laut masa-masa. Jadi sekolah SMA kalau kita tidak ada uang, berarti kita jalan kaki dari Altodong sampai di Yokan. Nah, setelah itu pulang sekolah juga nanti jalan kaki pulang. Kalau mau naik taksi berarti ya malam harus pasti bayar uang sekolah itu. Sampai putus setelah SMA, saya berniat pergi sekolah di Jawa. Merantau ya? Ya. Jadi sampai di Jogja, saya dari Sorong naik kapal Jogja Solo waktu itu. Sampai Surabaya, baru itu apa ikuti tes masuk perguruan tinggi kah atau seleksi apa?